Setelah adonan tepung tadi mengental, kita taruh di atas piring dan kita bentuk bulat-bulat seperti burger. Agar tidak lengket, kita beri tepung untuk memudahkan membuat bulatan-bulatan. Nah, setelah terbentuk bulatan-bulatan, kita rebus ke dalam air mendidih. Bulatan boba sudah mengapung, berarti itu sudah matang. Nah, setelah itu kita saring bobanya. Sekarang kita membuat karamel dari gula aren lagi untuk merebus boba agar menambah cita rasa boba. Setelah karamel mendidih, kita masukkan boba sampai lengket. Dan nanti akan didapatkan cairan teh yang kental dan pekat yang nanti selanjutnya akan dicampur dengan susu putih. Setelah teh sawo kecil diseduh dengan air, pastikan untuk menyaringnya ya, agar ampasnya keluar. Nah, untuk tahapan yang paling akhir adalah proses plating. Proses plating ini menggunakan gelas tinggi atau gelas cantik, atau kalian bisa menggunakan cup jika ingin menggunakan ide ini sebagai ide usaha. Yang pertama, masukkan boba di bagian bawah. Kemudian tambahkan susu. Lalu tambahkan teh dari daun sawo kecil. Oke guys, sekian video dari kita. Semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, bye-bye.